yang meninggal ketika sedang solat, ada orang meninggal di Mekah, ada orang meninggal ketika sedang sujud, ada orang meninggal ketika sedang dengar kuliah. Kita ingat dia tidur, punya meninggal dah dah. Yang atas kursi oren tu. Ustaz janganlah. Dia kata dia atas katil kat rumah meninggal juga. Kat hospital meninggal juga. Aksiden pun meninggal juga. Nak tak kalau kita yang selalu hadir majlis ilmu ni, Allah pilih kita meninggal ketika tengah dengar kuliah? Nak tak? Kalau Allah pilih kita tengah dengar meninggal sedang dengar kuliah hari ni, nak tak? Ay, slow sikit punya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Dekat Saluar dia kontak saya, dia kata, Ustaz suruh sambung lagi baca buku ni. Jadi masa dia kontak tu dalam bulan 7 itulah. Sekitar itulah. Saya kata, bolehlah, insyaAllah. Dia kata, Ustaz bawalah buku sikit lagi. Ada yang tak sempat dapat buku itu. Saya kata, bolehlah, insyaAllah. Rupa-rupanya baru ni buku ni dia agak terlalu laju sikit. Habis dah cetakan pertama. Dia cetak 6,000 naskah. Biasa 3,000 je. Tapi baru ni dia kata kita cetak kali pertama 6,000 naskah. So habis dah. Cuma sekarang ni karang kerah dalam proses nak cetak kali kedua. Jadi hari ni saya bawa sebiji je buku. Tak, cuma kalau ada yang rasa nak cari, boleh singgah di Popular. Di Popular ada lagi. Ada di Popular, ada di FPH pun ada. Dah dapat sign tak? Boleh minta dengan salesman tu suruh sign kat buku. Dan alhamdulillah, yang kita buat sebelum ni, ada sahabat kita online kuliah ni yang dia orang rakam buat live ni, dia orang ada potong-potong juga video-video pendek daripada apa yang kita kongsi. Lalu di share, ada tak kat seluar kongsi yang cerita-cerita pendek-pendek tu? Kalau ada lah dekat grup-grup WhatsApp. Okey, jadi dekat mukadimah buku ni saya nak sebut sedikit satu asas penting sikit dekat mukadimah. Kalau buka muka surat, yalah. Jumpa tak kat mukadimah tu? Yang ada buku lah. Ini antara asas penting penulisan buku ni, itulah ayat Quran surah Al-A'raf ni. Ayat 176. Jumpa tak ayat tu, ayat Quran atas tu? Dia tulis ayat apa tu? Cuba baca. Jangan baca Al-A'raf tu, baca ayat. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini ayat Quran ni, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah, moga mereka berfikir dan mengambil iktibar. Ceritakan. Daripada ayat ini, saya sendiri dalam teknik saya duduk kuliah-kuliah, bahkan khusus untuk buku ni, memang kita kongsikan kisah-kisah. Siapa yang renung Al-Quran, dalam Al-Quran banyak kisah. Kisah Nabi, kisah orang soleh, kisah, tengok tak dakwah Nabi Ibrahim. Dia berhadapan dengan ayah dia sendiri, berhujah.
Lepas tu dia berhujah dengan kaum dia. Kalah hujah kaum dia. Dia kalah, ayah dia kalah hujah, ayah dia halau keluar. Wahjurni maliya, kena halau keluar. Berhujah dengan orang kampung kalah berhujah. Berhujah dengan raja dia pun kalah berhujah dengan Nabi Ibrahim. Bila dia orang kalah hujah, buat apa? Tangkap, bakar. Kan? Kita pun tengok cerita Dr. Zakir Naik sekarang. Exactly sebagaimana Quran cerita. Bukan kita nak kata dia tu Nabi, tak. Tapi inilah kegunaan bila kita baca kisah-kisah Al-Quran. Kita faham, kita tengok suasana. Oh begini, rupanya inilah yang dilalui. Nabi Muhammad SAW, kita baca kisah dia berdakwah dekat Mekah. Kampung dia lahir. Kampung dia membesar. 40 tahun orang kenal dia sebagai seorang yang cakap benar. Tak menipu. Tapi bila sampai ke Islam, orang kampung dia sendiri yang boikot, halau, nak seksa para sahabat. Akhirnya Nabi hijrah. Itu sejarah. Dan kita baca bahawa ayat Quran kata ceritakanlah kisah. Cuma saya cuba cari kisah dalam Quran, kisah orang dengar kuliah, dia tidur waktu kuliah. Itu saya tak jumpa lagi. Yang saya setakat yang saya jumpa kisah Nabi Nuh, Nabi Nuh berdakwah, kaum dia ambil kain kelubung kepala. Dia duduk depan Nabi Nuh duk cerita ajak sembah Allah. Kaum Nabi Nuh kelubung kepala. Sakit hati tak? Sakit hati. Jadi bila baca kisah Nabi Nuh, orang kelubung kepala depan kita bila dakwah, so bila tengok orang tidur, ringan je lah rasa kan. Maknanya okey lah, sekadar tidur. Dia tak ada lah kelubung kepala. Jadi baca kisah Nabi Nuh, tengok orang tidur, dia mojuk hati. Betul tak? Jadi inilah tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah, baca buku kita ni kisah buat hati. Kisah-kisah yang kita cerita, yang saya kumpul ini, dia berkait dengan kesungguhan dalam berdoa. Dia berkait dengan, dulu banyak kita cerita kisah-kisah berkait dengan orang tak bayar hutang. Kan? Kisah-kisah. Bagi satu contoh, dalam buku ni, ada satu kisah muka surat 11. Cuba kita tengok muka surat 11. Allahu Akbar. Jumpa tak kisah nombor 3 tu? Kisah siapa ni? Kisah apa? Ha? Kisah yang ketiga daripada buku ini, kisah kematian yang sangat indah. Ada seorang ulama namanya Abu Zur'ah. Nama apa? Abu Zur'ah. Tak apa, tak payah tengok ke buku. Tapi bab ni lah. Abu Zur'ah, dia ni seorang ulama dalam bidang hadis. Salah seorang daripada, tak silap saya, tok guru pada Imam Bukhari. Jadi Abu Zur'ah, dia ada ramai anak murid, ribuan anak murid. Ramai sebab dia alim. Tapi Abu Zur'ah ni terkenal seorang yang bekeng. You know bekeng? Garam. Garam. Dia garam. Anak-anak murid takut kat dia. Tapi oleh kerana dia ilmu banyak, ramai anak murid. Lalu, ialah usia dia panjang apa semua. Di saat dia sakit akhir-akhir umur dia. Saat-saat dia sakit-sakit yang berakhir usia dia. Ialah tok guru sakit. Adalah anak-anak murid yang rapat. Anak-anak murid yang duduk dekat datang. Biasalah tok-tok guru dia ada anak-anak murid rapat dia. Yang boleh WhatsApp direct dia. Jadi, dua tiga orang anak murid ini duduklah dalam bilik, duduk keliling Abu Zur'ah ni. Duduk. Sunat. Kalau kita duduk dekat orang nak meninggal, sunat kita buat apa? Ajar dia mengucap dua kalimah syahadah. Sebab Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang nak meninggal ni, kita kena ajar dia mengucap. Tapi bukanlah kita, mak, mengucaplah, mengucaplah. Bukan begitu.
Kaedahnya ialah kita berbisik di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Ustaz, ayah saya meninggal dulu, saya dah hajar. Tapi tak ada pun dia mengucap, dia mati gitu je. Kita janganlah nak mengharapkan macam drama swasta. Kan biasa kan ayah hero kan, ayah pada hero. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati. Ha. Itu ayah hero. Jadi kita, mak kita, ayah kita, saudara mara kita yang meninggal tu, kita bersangka baiklah bahawa aku dah berbisik di telinganya dan dia dah ikut, cuma aku tak dengar. Itu cara dia. Itu bersangka baik. Jadi, tapi anak-anak murid, siapa nama ulama tadi? Abu Zur'ah. Anak-anak murid ni takut. Takkan nak ajar Tok Guru. Tapi anak murid faham. Sunat kalau orang nak meninggal, ajarlah ilaha illallah. Tapi takkan nak ajar Tok Guru, dah lah Tok Guru garang. Nak buat macam mana? Lalu adalah seorang, salah seorang anak murid dia yang, biasalah anak murid yang jenis nakal, yang kreatif. Lalu, dia pergi duduk dekat dengan Abu Zur'ah. Dia baca satu hadis Nabi. Di dalam bab hadis Nabi ni, dia ada kita panggil riwayat. Biasanya kalau Imam Bukhari, dia kata, hadathana, aku dengar daripada guruku. Guruku dengar daripada gurunya. Dia sebut nama. Daripada syekh ni, daripada syekh ni, daripada Tok Guru ni, daripada Tok Guru ni, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah. Ini dipanggil sanad. Apa dia? The narration. Sanad. Pengriwayatan. So, anak murid ni, dia pergi duduk dekat Abu Zur'ah. Dia baca satu hadis, tapi dia sengaja susun sanad yang salah. Sengaja. Sebenarnya dia nak remind hadis tu. Sepatutnya dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Itu hadis. Anak murid nak remind hadis ni kat Tok Guru. Tapi dia pergi dekat, dia sengaja susun sanad tadi salah. Sepatutnya dari A, B, C, D, E. Dia pergi dekat. Daripada B, daripada D, daripada A, daripada E, daripada C, Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk syurga. Salah tu. Oh, sorry, terkejut. Sorry. Dan nak bagi tahu garangnya. Dia yang tengah nazak tu boleh marah kat anak murid. Salah tu. Yang betul, dia susun balik. Dari A, dari B, dari C, dari... Dia sebut nama lah. Dari D, daripada E, pada Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia meninggal pada saat itu. Tok Guru tadi. Ya Allah. Ya Allah. Apa akhir ucapan dia? Ya Allah. Masa dia perbetulkan hadis tu, dia sebut barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia menghembuskan nafasnya terakhir. Ya Allah. Ini orang yang bila masa hidup dia dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran, menuntut ilmu, mengajar ilmu, belajar, maka dia mendapat apa? Husnul khatimah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan pada kita semua, insyaAllah, husnul khatimah. Ada orang yang meninggal ketika sedang solat. Ada orang meninggal di Mekah. Ada orang meninggal ketika sedang sujud. Ada orang meninggal ketika sedang dengar kuliah. Kita ingat dia tidur, punya meninggal dah dah. Yang tak khusus orang tu. Ustaz janganlah. Dia kata dia atas katil kat rumah meninggal juga. Kat hospital meninggal juga. Aksiden pun meninggal juga. Nak tak kalau kita yang selalu hadir majlis ilmu ni, Allah pilih kita meninggal ketika tengah dengar kuliah. Nak tak? Kalau Allah pilih kita tengah dengar meninggal sedang dengar kuliah hari ni. Nak tak? Ay, selur sikit punya. Dia nak sangat hari ni tu. Aduh, banyak tak settle. Cucu nak datang weekend ni. Subhanallah.
Semua meninggal. Tapi ini husnul khatimah. Sebab apa Allah pilih dia meninggal begitu? Sebab hidup dia dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran. Ya Allah. Sebab itulah, ustaz, kita tak mampu nak baca hadis-hadis Nabi gini, ustaz. Biarlah kita tak mampu nak baca hadis, nak hafal Quran. Biarlah dengan mulut kita, dengan zikrullah. Subhanallah. Dengan Allahu Akbar. Dengan astaghfirullah. Biarlah itu yang terakhir keluar dari mulut kita nanti. Kan? Tak payah opocok lah. Oh mak kau. Takut itu yang terkeluar. Takut itu yang keluar. Orang yang suka mencarut, orang yang suka melatah, orang yang suka memaki hamun. Kita bimbang itu yang terkeluar. Ini husnul khatimah. Sebab tu saya suka sebenarnya bila kita baca kisah-kisah macam ni, kita jadi ambil iktibar. Oh, dia ulama besar, indahnya saat kematian. Itulah yang lepas raya puasa baru ni kan, yang dekat Kedah tu, yang tengah baca khutbah. Dalam khutbah kedua kat Al-Ustaz ke mana? Oh, saya terasa sungguh tengok video tu. Sebab ayat yang almarhum khatib tu baca, ayat tu memang selalu saya baca dalam khutbah kedua. Dan dia baca pun dalam khutbah kedua. Cuma saya setiap kali saya baca sampai sekarang, saya tak terjemahkan ayat tu. Dia terjemahkan ayat almarhum. Kan dalam khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya lepas baca ayat ni, saya terus sambung khutbah kedua. Yang dia ni dia terjemah. Wahai orang beriman, hendaklah setiap diri melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya daripada amalan-amalan kebaikan. Jatuh. Dia pegang mic, jatuh kan? Meninggal. Allah. Ya Allah. Indah kan? Allahu Akbar. Ini. Kita tak tahu lagi. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi, apa amalan kita? Lalunya orang-orang yang meninggal dalam keadaan indah ni, orang akan bercerita pula lepas tu dengan dia. Macam mana keadaan dia? Antara yang meninggal, bonda kepada almarhum Tuan Guru Harun Din. Itu meninggal tengah sujud. Allah. Terawih ke masa tu? Terawih? Saya tak pasti terawih. Orang 2-3 tahun lepas yang cerita di Mekah tu, apa yang crane jatuh kan, meninggal. Kita kat Malaysia, kesiannya dia belum orang darah habis luka meninggal kat Mekah, kesiannya dia. Sebenarnya bukan kesian, itu pilihan Allah. Bayangkan jenazah dia musim haji, berapa ramai orang solatkan jenazah dia di Masjidil Haram. Orang doa, ya Allah ampunkan dosanya, tempatkan dia di kalangan soleh. Takkan tak ada seorang yang makbul doa? Dengan ada orang soleh yang ramai tolong doakan, doa pula di Masjidil Haram. Itu pilihan Allah. Siapa dia sebelum pergi ke Mekah? Timbullah cerita. Dia ni seorang yang jaga mak, dia ni seorang taat suami. Timbul cerita. Ini orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi haji tahun lepas. Nak tengah duduk makan, tahun lepas, bukan baru ni, tahun lepas saya pergi, saya bawa mak mertua. Duduk makan-makan dengan mak mertua ni. Alhamdulillah lah, rezeki tahun 2004 dulu bawa arwah mak. Baru ni bawa mak mertua. InsyaAllah tolong doa lah tahun depan nak bawa anak mak mertua pula. Tolong doa lah. Jadi ada seorang petugas dia datang untuk cerita, ustaz, Ramadan baru ni, maknanya Ramadan tahun lepas lah, ada 3 beranak, mak, ayah, anak lelaki seorang, datang buat umrah Ramadan. Datang buat umrah, selesai umrah, mak kena stroke. Masa tu di Mekah, mak kena strok. Bila mak kena strok, bawa pergi hospital. Selesai dah umrah, bawa pergi hospital, doktor check. Ni akhir, dia pergi umrah 10 akhir Ramadan.
Cek, 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 cek. Doktor pakar kata, isteri tuan ni ataupun mak kamu ni, tunggu masa je lah. Tak ada harapan lah. Kata doktor pakar di sana. Anak-anak di Malaysia, semua pakar pergi. Seorang je tak pergi. 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 Ambil tiket, ambil visa, pergi. Sampai tengok keadaan mak, memang doktor pakar kata tunggu masa je ni. Anak-anak bincang, buat keputusan, bawa balik mak. Nak ikhtiar. Yelah anak kan. Nak ikhtiar. Masa tu sampai kena renovate sikit dalam flight kan. Kursi tu dia buat jadi katil kat RM50,000 juga kos dia. Yelah anak-anak nak ikhtiar. Siapa tak sayang mak. Tapi kalau doktor pakar kat sana kata memang tunggu je lah. Tapi anak-anak ini ikhtiar kita. Usaha kita bagi anak bawa balik. Bawa balik. Bawa balik. Sampai Malaysia 26 Ramadan. Sampai 26 Ramadan. Petang 26 Ramadan. Sampai je Malaysia meninggal. Bayangkan malam 27 Ramadan. Solat jenazah di Masjidil Haram. Ya Allah. Jadi kita pun tak boleh nak kata apalah. Bagi pihak anak-anak. Dia nak usaha lagi. Kita tak boleh nak kata apa. Wallahu'alam. Cumanya. Ah. Bila kita dengar gitu. Bayangkan salat jenazah pada malam 27 Ramadan di Masjidil Haram. Orang sampai keluar. Penuh rumbu. You know? Penuh rumbu. Tobik apa luar tu. Tapi iyalah. Tak ada rezeki dia. Allahuakbar. Itu saat akhir. Sebab itulah Quran kata, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisah-kisah ini, moga-moga manusia yang mendengarnya ambil iktibar. Saya di antara perkara yang saya suka nak beritahu pada masyarakat, ada satu-satu bab lagi muka surat 79. Tak apa, saya lompat-lompat sikit lah. Dalam bab, kalau bab ni saya tulis berkenaan dengan jangan takut berdakwah pada muka surat 79. Sebab kita yang datang kuliah ni, apa hasilnya? Lepas kita datang dengan kuliah, kita buat apa? Yang pertama, kita beramal. Yang kedua, kena mainkan peranan juga. Ni, ibu-ibu, para isteri, ayah-ayah pun, kita juga ada peranan untuk berdakwah. Dakwah ni tugas ustaz ke tugas tu imam? Tugas semua orang. Cuma ustaz dengan cara ceramah dia. Ada sendiri-sendiri saya buat satu bab tugas dakwah ni. Jangan takut nak berdakwah. Ada seorang anak muda, saya jumpa dia kat surau, dia datang beritahu, ustaz, saya orang Kelantan, dulu lara, datang Kuala Lumpur, saya bertaubat. Saya kata terbalik awak ni. Biasanya orang datang lara kat Kuala Lumpur, balik bertaubat kat kampung. Apa cerita? Kata ustaz, saya datang Kuala Lumpur zaman bujang. Saya kerja kilang, kerja jadi pak gad, jadi mak dispatch, kerja pelbagai jenis kerja ustaz. Ada hari rajin saya semayang, hari letih saya tak semayang. Dah, apa cerita? Alhamdulillah ustaz, 2-3 tahun kerja saya kahwin. Bila kahwin, saya menyewa sebuah rumah. Dekat taman perumahan tu ada sebuah surau yang aktif. Banyak program, kuliah maghrib, kuliah subuh, banyak surau tu. Tapi saya tak pernah pergi pun. Saya kata, apa yang awak jadi baik ya? Tak pergi surau. Dia kata, ustaz, memang saya tak pergi surau tu. Tapi saya tahu, kalau lalu tu nampak penuh je kereta. Maghrib, subuh, Sabtu, Ahad. Tapi saya tak pergi. Dah apa cerita? Dia kata, ustaz, jiran sebelah rumah saya, petang, satu petang dia nampak saya, jiran saya datang beritahu. Eh, malam ni ada kuliah kat surau. Ada ustaz sekian-sekian kitab ni. Jom datang. Jadi kawan saya ni kata, ustaz, bila jiran saya ajak pergi surau, tiba-tiba saya batuk. Tak apa sihat nak pergi klinik malam ni. Terus tak sihat. Nak pergi klinik. Jiran kata tak apa, tak apa. Rehat dulu. Tak jauh Shah Alam. 2-3 hari lepas tu,
Jiran tengok dia ada pula petang. Malam ni ada ustaz lain pula, kitab lain, jom. Dia kata ustaz saya, malam tu saya memang duk plan dah nak relax-relax dengan anak-anak isteri nak tengok TV kat rumah. Tiba-tiba tukar jadual. Bang, saya ada janji nak bawa isteri dengan anak keluar makan lah. Oh, janji dah, tak apa, tak apa, okey dulu. Dia yang asalnya nak berehat kat rumah tukar jadual. Sebab tak nak pergi surau. Dia kata adalah sekali dua lagi jiran tu ajak, dia pun bagi alasan. Dia kata sehingga satu petang, abang tak ada jiran dia tadi bagi salam. Lepas tu ada bau kertas A4 sehelai. Ini jadual kuliah sebulan, mana-mana malam yang free datanglah. Jadual sebulan. Ni jadual sebulan, kalau mana free, okey, ada masa datang. Dia kata, Allah, tak ada alasan dah aku. Dapat kita dua sebulan. Dia pun kata, lepas 2-3 hari, ustaz, saya pun segan juga, orang bagi jadual sebulan. Saya pergilah. Tapi saya pergi tu dekat-dekat nak isyak. Dengarlah hujung-hujung sikit. Allah, lepas isyak ada makan-makan pula, dia orang ajak duduk makan. Bila duduk makan, orang surau je ni suka berkenalan. Oh, baru pindah ke? Kerja kat mana? Sebab tu kita peranan kita orang masjid surau ni, nampak orang baru, berkenalan lah. Sama juga yang datang kau ni, ramai mana yang ni tak kenal yang ni, yang ni tak kenal yang ni lagi kat sini ni. Betul tak? Sembang-sembang. Lah, dekat rumah je lah orang ujung tu je. Boleh naik kereta sekali pulkah? Ramai. Berkenalan lah. Jadi dia kata, ustaz saya tau, minum-minum orang surau, ajak makan pula, ajak sembang. Aduh, jumpa orang Kelantan pula. Kita orang kacik, iya, iya, teret. Jadi duduk sembang, jumpa sama Kelantan pula. Lepas tu dia kata, saya pun dah tak pergi surau. Dia kata, ada masalah baru. Weekend, singgah pergi beli roti canai kat situ, jumpa orang surau. Lama tak datang, outstation ke? Haa. Nak pergi beli surat khabar, jumpa orang surau. Kita kat surau lama tak nampak. Allah kata. Stres. Jadi dia kata, lepas ada tu dia pergilah sekali dua lagi. Itu pun dekat-dekat nak isyak. Dia pergi, dia duduk bersembang. Dia kata, kadang-kadang saya pergi last minute dah, ustaz. Saya dengar ustaz yang kuliah tu buat kelakar. Seronok juga dengar. Ada ustaz tu seorang, dia kata, cakap menjawab persoalan dalam hidup saya. Macam dia tahu-tahu je masalah saya kat ofis. Dia jawab soalan. Jadi seronok. Jadi seronok. Dia datang awal. Dia datang dah dari maghrib dah. Dia pula tanya jadual ni. Mula seronok dengan minat ustaz ni. Akhirnya dia istiqamah kat surau tu. Dan sekarang, daripada kat taman kat surau tu, dia sewa. Dia dah pindah rumah tempat lain. Dah beli rumah. Kat satu taman tu ada satu surau. Dia yang menghidupkan surau di tempat baru ni. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Sekarang ni dia duduk jual kereta sekarang. Used car. Ada showroom lagi. Allah bagi rezeki. Dan Allah bagi buka pintu hati dia. Besarnya pahala. Pahala siapa? Jadual sebulan. Maknanya, peranan nak dakwah ni bukan tugas ustaz je. Ustaz, saya ni pun bukanlah orang baik sangat nak dakwah-dakwah orang ni. Tak, takkan kita nak tunggu kita jadi baik? Bila jadi baiknya? Kita makan nasi, lepas makan lauk semua, tangan kotor tak? Kotor? Pergilah basuh pinggan. Tak boleh, tangan kotor. Betul tak alasan tu? Tak, walaupun tangan kotor, pergi basuh pinggan. Basuh pinggan, pinggan bersih, tangan kita bersih juga. Saya ni bukanlah baik sangat, hati saya kotor lagi, macam mana nak dakwah orang? Ajak orang sekali. Aslih nafsak wad'u ghairak. Itu Hasan Al-Banna sebut. Ajak orang lain dakwah. Dakwah pada orang lain dalam masa yang sama, baiki diri. Itu tugas kita lah. Paling kurang ajaklah kawan-kawan yang datang kuliah. Kita ada kawan-kawan shopping kita, ada kawan-kawan pucu-pucu kita, ada kawan-kawan kutu. Geng-geng kutu tu. Kutu ada dua jenis. Satu yang atas kepala, satu yang kutik-kutik duit tu. Ajaklah jom datang kuliah, seronok. Itu peranan kita. Ni berapa ramai yang dah datang dah hari ni sebab ada orang yang ajak, betul tak? Ada orang yang forward, jom. Jadi besarnya pahala yang ajak tu.
Setiap kali yang kita ajak datang, kita dapat pahala tak? Oh, dapat Ustaz. Okey, gini, saya ajak orang datang, dia istiqomah, saya tak payah datang dah. Dah dapat pahala. Itu masalah problem juga. Sebab tu bila kita sebut dalam bab dakwah, maka ia bukan tugas ustaz, tugas tu imam, bukan tugas orang alim saja. Masing-masing ada peranan masing-masing. Ada orang muda sekarang ni, dia orang guna Facebook, guna WhatsApp. Bahkan dia guna status. Status WhatsApp tu ada juga. Kan, buat status. Dia tulislah sikit, cari makanan halal. Aku tak kisahlah mahal RM1, RM2, aku nak cari produk Muslim. Ambil gambar. Minyak masak ni nak cari produk orang Islam. Yang produk yang bukan Islam siap turun harga dah sekarang. Kuatnya. Kuasa purchasing power. Kalau kita gunakan. Ustaz, saya tak boleh nak buat benda lain dah Ustaz. Saya nak pergi khutbah tak boleh. Nak pergi jihad di medan perang tak boleh. Saya Ustaz nak beli barang. Sebab saya para isteri ni, saya lah menteri makanan di rumah. Jadi saya cari makanan yang betul-betul produk orang Islam. Mahal sikit, RM1, RM2. Saya niat inilah jihad saya. Ini yang saya boleh buat. Dia pun tulis kat status WhatsApp dia. Bayangkan ada orang baca jadi semangat juga. Dapat tak pahala kita? Dapat. Cakap kat kawan-kawan, biarlah kita mahal RM1, RM2. Asal kita sokong produk orang Islam. Sebab bila kita beli barang, dia pun akan bayar zakat. Itu niat kita. So, duit habis, barang dapat, pahala pun dapat. Itu biar kita berjalan gitu. Tak apa bang, ada bunyi nyong-nyong tu. Faham dia? Ni, dah off dah. Saya check dah. Tak jauh sikit. Itu cerita dakwah. Ni abang-abang kita ni ada duk buat live Facebook. Ni ada live ni. Ada buat live. Kamera mana? Kamera ni ke kamera tu? Dua-dua live. Assalamualaikum. Apa tugas dakwah dia orang? Yang sedang menonton live pun, ada orang tengok live ke bang? Ada. Cuba komen kejap dari mana. Yang tengok Facebook live, saya nak pesan 4 perkara. Yang pertama, tolong tulis kat ruangan komen, suara saya jelas atau tidak. Admin akan baiki nanti kalau suara tak jelas. Yang kedua, yang tengok live, tolong tulis dekat komen sedang menonton dari mana. Seronok benarnya kita tengok. Kita kuliah kat Selangor, dia dari Johor, dari Sarawak. Betul? Dari Terengganu, Kelantan. Tulis, tolong tulis kat komen. Nah, itu sekali saya khutbah Jumaat. Pacaklah telefon ni buat live. Lepas main Jumaat saya tengok. Ustaz, alhamdulillah. Dapat dengar khutbah. Saya 6 bulan dah tak sembahyang Jumaat. Saya di Kanada. Dia duk kerja di Kanada. Jauh. Dengan tempat nak sembahyang Jumaat. Alhamdulillah Ustaz, boleh dengar khutbah gini. Minggu depan, saya khutbah letak pulak. Dia komen lagi, alhamdulillah Ustaz, salam dari Kanada dengan khutbah hari ni. Dia kata, alhamdulillah. Minggu seterusnya tu saya nak cepat je, tak sempat nak buat live ni. Habis khutbah, dia PM. PM tau, bukan PM ke 8 tu, PM. Dia PM, Ustaz, mana tak buat live hari ni? Mana dia follow? Itu saya kata teknologi tadi. Pesanan yang kedua, yang sedang menonton live, tolong tulis nonton dari mana. Pesanan ketiga, tekan butang share sekarang. Inilah peranan diorang, dakwah diorang. Diorang menonton live, apa dakwah yang boleh dibuat untuk orang yang sedang menonton live? Tekan share. Bayangkan ada 100 orang friend, ada 1000 orang friend, dia tekan share, ada 3 orang yang menonton juga sebab tengok yang dia share. Bukankah itu dakwah? Tekan share sekarang. Dan yang keempat, kena rajin datang masjid juga. Jangan tengok yang live je. Biasanya yang tengok live ni dia sakit, orang perempuan uzur, orang yang terpaksa kena pergi kerja, dia pun buka je lah sambil-sambil buat kerja, sambil masuk, sambil jaga mak sakit.
nak datang kuliah tapi suami tak sihat. Dia duduk sambil tunggu suami, sambil tengok live. Inilah kegunaan teknologi sekarang. Alhamdulillah. Yang datang dah ada seorang dua yang buka telefon tengok. Ah, tak payah tengok saya, tengok kat telefon masing-masing je. Seronok kalau cerita bab dakwah ini. Ada yang ada satu kisah yang menjadi inspirasi kepada saya dalam berdakwah. Saya ada share cerita ni dalam muka surat 97. 97. Yang ada buku Indahnya Dakwah. Indahnya Dakwah. Saya kadang-kadang ialah kita duduk pergi kuliah Johor, Penang. Ni pagi esok di balik Terengganu. Ada forum malam, khutbah esok. Gerak. Gerak. Ada orang tanya tak letih ke ustaz? Pergi mari, pergi mari. Ada seorang ulama masih hidup lagi, dia tinggal di Riyadh, Arab Saudi sekarang. Nama dia Sheikh Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi. Masih hidup Sheikh Arifi. Sheikh ni cerita, aku pernah dijemput pergi ceramah di suatu tempat sekitar 400 km daripada tempat dia, 400 km Subang Jaya ke Shah Alam ke mana. KB Seberang Jaya, oh Penang. Beliau pulau, beliau pulau. Jauh lagi. Perlis. Bolehlah. Subang Jaya ke Johor waktu baru kan. Sheikh ni dia jemput ceramah ke satu tempat, jaraknya begitu. Dia ni Sheikh ni seorang syarah universiti dan dia pun banyak program-program televisyen di Saudi, di Kuwait, di luar. Sibuklah. Tapi dah orang telefon, Tuan Syekh, tolong datanglah Tuan Syekh, tolong datang. Dia pun dah harap orang, pergilah. Pergi ke kereta. Pergi. Syekh kata, aku sampai je di tempat nak program tu. Orang, organizer, sambut. Oh, Tuan Syekh, terima kasihlah datang dari jauh. Terima kasih Tuan Syekh datang. Peluk je Syekh ni. Syekh kata, aku terhidu bawa asap rokok semerbak. Dalam hati ni, Allah organizer bawa rokok. Tapi tak apalah. Buang perasaan tu. Ya, terima kasihlah jemput. Syekh dibawa masuk dalam dewan ceramah. Dia kata dia pun mula ceramah. Dan 300 orang lebih. Syekh pun ceramah. Ceramah 5 minit. 10 minit. Yang sana bersembang. Yang sana ketawa, yang sini jawab telefon, yang sini bangun keluar, yang ni ketawa, yang ni tak beri perhatian. Dia kita berceramah ni, saya personally, kalau saya kuliah ke ceramah, kalau orang bercakap-cakap, kita rasa sangat tak selesa. Kalau tidur tak apa. Tak tidur kita tak kisah. Kita pun tidur masa belajar dulu. Tapi kalau orang bercakap, kita rasa tak selesa. Dan minta maaf cakap lah. Di banyak tempat kalau yang suka bercakap ni orang lelaki ke orang perempuan? Minta maaf lah. Dia bagus ibu-ibu kita ni. Dia suka buat ulasan kat belakang. Betul ustaz tu cakap. Oh, saya setuju sangat. Dia setuju pun dia ulas. Apa ustaz tu? Saya tak setuju. Si bela lelaki. Ada yang jenis macam tu. Kita yang kat sebelah nak dengar ustaz, rasa terganggu. Hilang dah poin satu dua. Tak nak layan kan? Kita tumpang kereta dia tadi. Kan kena balik naik Grab pula. Ada yang jenis suka. Jadi personally saya gitulah. Kalau orang tidur saya tak kisah. Tapi kalau bercakap tu kita rasa terganggu. Tapi Syekh ni kata, aku baru je mula ceramah, datang 400 km, bukan saja bercakap, ketawa, jawab telefon, bermain, bangun, keluar, masuk, apa rasa? Dahlah, tapi Syekh kata, takkan aku nak paksa, oi, dengar ceramah aku? Saya ceramah je lah, kata dia. Habis sejam, jam lebih sikit, habis. Dia penganjur pun, terima kasihlah Syekh, dia balik. Dalam hati dia, kata Allah, masa aku. Dengan kesibukan dia, tugasannya, dengan orang buat macam tu. Tak hargai.
Saya kata, berlalu masa, sekitar setahun, dia mendapat satu panggilan telefon. Assalamualaikum, Tuan Syekh. Ni yang Tuan Syekh datang tahun lepas tu, nak jemput lagi tahun ni. Dia jenis ceramah macam tahunan, macam Isra Mikraj, Maulidur Rasul. Dia terus teringat tahun lepas. Syekh nak jemput lagi Tuan Syekh datang ni. Sebagai seorang manusia, Syekh ni, aku ada banyak urusan ni. Ada perkara ni nak buat. Jadi, ada nak buat ni. Syekh datanglah Syekh. Kita nak jemput Syekh. Bukan selalu pun. Bukan tiap-tiap bulan, setahun je ni sekali dulu. Syekh ni dia sebagai manusia yang juga ada banyak urusan lain, sibuk. Aku ada benda nak kena selesaikan ni. Tak apa Syekh. Esok dia telefon lagi. 2-3 kali telefon. Syekh ni kata, ni sebab tu saya buat tajuk indahnya dakwah ni. Sebagai seorang, yelah. Dia kata barangkali dia ni sungguhnya. Aku pun terima jemputan tersebut. Pergilah all the way, 400 km. Syekh kata, aku sampai. Nampak dari jauh datang. Ni tahun lepas ni. Syekh sampai dia salam. Syekh peluk. Syekh, jumpa lagi kita. Terima kasih lah. Peluk. Syekh kata, bau rokok sama macam tahun lepas. Aku ingat adalah sikit perubahan. Yelah, alhamdulillah aku datang. Syekh, dalam hati ni, insyaAllah lah ada kebaikan. Dia masuk dalam dewan. Mula ceramah. 5 minit. 10 minit. Yang sana ketawa, yang sini bersembang, yang sini berkurau, yang sana cakap telefon, yang ni keluar, yang ni masuk, yang ni. Allah, saya kata, dengar aku. Tapi habiskanlah, takkan nak pasti orang dengar lah. Habis, ujung ceramah. Saya ni kata, saya nak buka soalan. Saya nak buka soal jawab. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, silakan. Orang Arab ni, dia punya perangai. Kalau buka soalan, dia orang berbuk-buk nak bercakap. Tapi bila saya tanya ada siapa nak tanya, semua tak layan. Kalau tulis pun boleh tulis, di kertas pun boleh. Adalah 4 keping kertas sampai. Perangai orang Arab biasanya akan berbuk-buk nak bercakap. Ini tak layan pun tak boleh. Sampai kata, saya kata, aku buka salah satu kertas tersebut, tertulis. Aku baca. Tuan Syekh, ingat tak? Setahun yang lalu, Tuan Syekh datang ke sini dan beri ceramah dalam dewan ini. Dalam ceramah tersebut, Tuan Syekh cerita tentang fadilat solat sunat witir sebelum tidur. Masa tu Tuan Syekh sebut dalam ceramah tahun lepas. Demi Allah, sejak saya dengar Tuan Syekh sebut itu, saya tak tinggal solat witir sehingga malam tadi. Saya baca tu. Ya Allah, terus hilang letih dia tadi. Saya kata syaitan rupanya duk ganggu aku. Ceramah awak tak dengar, tak peduli. Ini syaitan ganggu. Rupa-rupanya dalam ramai-ramai ni, ada yang aman. Dia kata lepas pada tu dia tak kisahlah pergi ke mana-mana, orang macam mana dia sampaikan. Orang aman ke orang tak, orang insyaAllah tugas aku sampaikan. Bayangkan dalam ramai-ramai ada seorang yang aman. Ya Allah. Macam dulu kita pernah kongsi kat sini. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Doa untuk anak, untuk cucu. Berkali dalam ramai-ramai ni ada 3 orang yang aman. Besar pahala kita dapat. Kita pernah kongsi dah zikir dulu. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Bayangkan dalam ramai-ramai ni ada 2 orang, 3 orang yang amalkan. Ha, itu yang saya kata tadi. Kisah Syekh Arifi ni menjadi inspirasi pada saya sendiri untuk yalah, kongsi ilmu. Walaupun kita tak adalah banyak, tapi yang ada sikit ni kita kongsi. Kau ingat tak dulu yang saya cerita kisah subhanallah bihamdi kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani. 2 kalimah yang ringan di lidah, berat pahala. Allah suka. Apa dia 2 kalimah tu? Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Orang riak baru sampai. Itu cerita kisah orang riak tadi. Tinggal kapal terkebang. Jadi, Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil
Azim. Sebab saya cerita kisah tu dekat Johor gitu, dia orang potong video duduk sebar. Hari tu saya naik motor, ada kawan-kawan geng-geng motor besar ni, Ustaz. Duduk Kuala Lumpur ni, jom sarapan di Karak Highway. Jauhnya pergi sarapan, rupanya nak layang ride motor, motor geng motor besar. Saya kata jomlah pergi lah. Ikutlah. Pergi sampai kat sana, Allah, berpuluh motor-motor besar ni datang sarapan je. Saya buka topi keledar. Saya buka topi, ada seorang budak yang kan Ducati ke apa dia naik. Saya buka topi, "Ustaz, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim." Ah. Maknanya dia tak, "Ustaz, saya ada terima dia orang potong tazkirah ustaz, cerita tentang zikir itu ustaz." Saya amah pasca. Allah. Apa kita rasa? Ha ni, masuk kono. Saya pernah ada ceramah dulu masa cerita Ma'al Hijrah, adalah kita sebut yang Nabi dengan Abu Bakar yang masa dalam gua tu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Jumpa makcik kat shopping complex, "Ustaz, ustaz, ustaz." "La tahzan." Orang mana je tengok. Jadi kita rasa seronok. Subhanallah. Ada hari tu sekali satu kuliah Muslimat, saya baca satu hadis. Hadis Nabi, orang datang minta pesanan, "Rasulullah, tolong pesan, nasihatkan aku." Rasulullah kata, "La taghdab." Jangan marah. "Rasulullah, pesan lagi kat saya, pesanan lagi." Nabi ulang, "La taghdab." Jangan marah. Sekali lagi, "Rasulullah, pesan lagi kat saya." Nabi cakap, "La taghdab." Jangan marah. Saya pun ajak jemaah, cuba sebut sekali, "La taghdab." Apa dia maksud dia? Sekali lagi, apa dia? Ha. Saya ajak ulang itu. Sekali lagi. Ustaz ni apa ni? Ingat kita pelajar tadika ke ustaz? La. Jangan marah. Lepas tu, adalah nenek dia bawa cucu dia. Bulan depan, saya datang kuliah. Nenek itu datang jumpa saya lepas, "Ustaz, ni cucu saya 6 tahun ni." Dia balik rumah, dia ada buat hal, buat tumpah apa semua. Saya marah. Oh, dia cakap, "La taghdab." Saya dengar macam tu, "Ya Allah." Nenek dia kata, "Oh, tak jadi nak marah." Ini saya kata satisfaction kita. Kan? Jadi nanti kalau balik rumah, kalau suami-suami marah, nak cakap apa? Ha. Boleh cuba? Kalau suami marah, cakap? Ha. Kalau isteri marah, nak cakap apa? La zada. Ha. Setuju? Oh, tengok. Isteri la zada. Subhanallah. Dapat modal lah tu. Terus dia hilang marah. Jadi subhanallah, kita bila, sebab tu dalam bab dakwah ni, kali yang seronok, dia ada inspirasi. Bila orang amal, bila orang ingat. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita dapat tumpang pahala. Okey, alang-alang duk cerita bab zikir, bab doa, saya nak kongsi yang ni doa penting, doa Abu Daud. Yang ni kena ambil buku, cuba buka muka surat 239. Yang ni kena buka buku sikit sebab kita nak baca doa ni ramai-ramai. Saya harap kalau dalam ramai-ramai, berapa orang ada pagi ni? Dalam saya rasa tak sampai 6,000 orang. Yelah tak sampai. Tapi kalau ada yang kat sini boleh hamalkan. Allahu Akbar. Sangat-sangat indah. Apa dia? Oh, Allah. Ya, yeah, kita baca sama-sama kat ujung tadi. Jiran kena strok. Allahu Akbar. Gini. Ada satu doa yang selalu diungkap oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud dia selalu mohon doa ni, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sentiasa puji Nabi Daud.
Doa memohon cinta ilahi. Doa kita mohon Allah sayang kat kita. Bayangkan kalau Allah sayang kat kita. Kita yang ada kat sini, sayang tak kat suami masing-masing? Ayah macam tak berapa. Sayang tak? Sayang. Sekali lagi nak tanya. Sayang tak kat suami? Ya. Cuba dengar je awal lelaki eh. Sayang tak kat isteri? Okeylah. Sayang tak kat anak? Oi, lagi kuat weh. Nampak sangat. Berat. Okay. Dia tak tahulah, ada orang kata saya tak ada pengalaman lagi. Sayang kat anak ustaz, tapi kalau kat cucu, oh dia sambung sendiri dah tu, lagi sayang. Bila sayang, Allah tahu cucu nak hari ni, cuti 31 Ogos. Cucu suka makan apa? Macam-macam ustaz, dia suka makan ni. Beyblade dah beli? Beyblade beli makanan ni, cara pakaian. Sebab apa? Sayang. Cucu tu bergaduh dengan anak orang lain. Kita bela siapa? Walaupun cucu salah, bela juga. Sayang. Kita akan jaga. Nampak ada yang gurau kasar sikit, kita pergi jaga. Kita akan jaga, kita akan beri. Dia minta pun. Nenek, nak air, nak ni, nak gula-gula. Bagi tak? Bagi tak. Bila kita sayang kat dia. Bila Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita. Kita doa Allah bagi. Kita minta Allah bagi. Orang nak buat jahat, Allah lindung. Bila Allah sayang. Nabi Dawud alaihi salam. Rasulullah selalu puji. Nabi Dawud ni seorang yang kuat ibadah. Dan disayangi oleh Allah. Lalu Nabi kongsi satu doa yang menjadi amalan Nabi Dawud. Untuk mendapat cinta ilahi. Ni saya kalau ada siapa yang boleh amal, boleh hafal doa ni, faham makna, dia amal doa ni. Ustaz, ustaz tanya saya kat suami, saya sayang tapi suami saya tak ada dah, ustaz meninggal dah. Ya, meninggal dah. Saya dengan anak cucu lah sekarang, tak apalah. Kan? Oh, apa mai bila isteri dia meninggal. Alhamdulillah, dia doa siapa kan? Orang lelaki kalau isteri meninggal? Ha? Dia kahwin ke? Kena faham, orang lelaki dia fikir anak-anak perlu kasih sayang ibu. Tak apalah, dia bukan tak sayang, dia sayang. Bukan tak sayang, Nabi Muhammad sayang tak kat Khadijah? Dan Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah tu tak sayang ke Khadijah? Sayang juga. Bahkan Khadijah pun ada, Aisyah pun ada cemburu. Aisyah kata, orang yang paling aku cemburu adalah Khadijah. Aku tak sempat pun bermadu dengan dia. Tak pernah hidup sekali pun, tapi dia lah yang paling aku cemburu. Kata Aisyah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut lagi nama Khadijah masa duduk dengan Aisyah. Hari ini hebat Khadijah. Kan? Rasulullah sebut. Sampai ada riwayat Aisyah. Abang Mat sebut lagi nama arwah Kak Jah. Ha? Kan Jah dah ada. Tapi Rasulullah beritahu Jah. Arwah Kak Jah dulu. Ha? Dia berkorban, dia percaya aku. Maksudnya, hebatnya Khadijah. Ha? Khadijah. Apa nama Khadijah? Ha? Orang hebat lah tu. Bang hidung. Jadi balik. Balik ni, tengok, tengok ni Rasulullah. Khadijah tak pernah pesan. Khadijah tak pernah pesan sebelum meninggal. Ada Khadijah pesan, Abang Mat, Jah mati nanti sebut nama Jah tau. Tak payah pesan pun. Tapi dia beri yang terbaik. Balik hari ni, cuba tanya suami. Bang, kalau saya mati dulu, Abang sebut tak nama saya? Agak-agak dia jawab apa? Dia kata, abang sebut, matilah cepat-cepat. Abang sebut.
Ini kasih. Jadi sekarang suami ke, isteri ke, nombor satu sekali kita nak dapat kasih Allah. Bila Allah kasih kat kita, Allah akan lontarkan rasa kasih ke dalam hati makhluk-makhluknya. Allah lontar kasih dalam hati orang-orang ni, isteri, suami, anak-anak, cucu, orang soleh. Bila Allah kasih. Adalah amalan-amalan yang membawa kita jadi dapat kasih Allah. Tapi antara amalan yang utama untuk kita mendapat kasih ilahi, ini doa Nabi Daud. Siapa rasa semangat, sungguh nak hafal, nak amal, silakan. Apapun kita cuba baca dulu sekali pagi ni. Saya baca, kemudian sila ikut. Allahumma inni. Ni dah sarapan pagi ke belum? Buat bunyi macam sedih je. Ke puasa? Oh, patut pun. Sekali lagi. Buat macam dah berbuka. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. Ya Allah, cantik doa ni. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang menyintaimu. Dan aku mohon kepadamu perbuatan. Yang ada buku, dekat perkataan perbuatan itu, tulis sikit kat tepi, amalan-amalan. Yang dapat membawaku kepada cintamu. Mana perbuatan tu tulis kat tepi perkataan perbuatan, amalan-amalan. Kita minta dengan Allah, supaya Allah beri kat kita, guide kita, amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada cinta Allah. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan keluargaku serta air yang sejuk di kala kehausan. Allah, faham tak doa ni? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد. بسم الله. يا الله. Tak minum air. Ya Allah, jadikan cinta kepadamu dalam hatiku melebihi cinta aku kepada diri aku sendiri, kepada ahli keluarga ku, kepada air sejuk di kala kehausan. Allah, ini doa siapa? Nabi Daud. Boleh kita baca sekali lagi? Sekali lagi. Yang nak rakam dengan telefon masing-masing pun boleh rakam. Kita baca. Kita baca. Kita tengok makna. Kita baca ramai-ramai. Ada yang nak rakam dengan telefon, boleh ready telefon sekarang. 5 saat kita bagi masa. Telefon saya tak ada kredit, Ustaz. Tak payah kredit. Rakam je. Nanti kalau ada kredit, nak share dengan kawan-kawan, share dalam grup adik-beradik, keluarga. Jangan tekan lagi rekod. Ready je dulu. Dah. Okey. Sekarang tekan. Ini doa yang diajar oleh Nabi apa tadi? Nabi Daud alaihi salam, doa untuk mendapat cinta ilahi, mendapat kasih dari Allah. Kita baca sekali ramai-ramai. Allahumma inni
as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Apa maksud doa ni, ya Allah? Sesungguhnya aku mohon, mohon darimu ya Allah cintamu dan cinta orang-orang yang menyintaimu. Kita minta orang-orang yang kasih pada Allah, dia pun kasih juga kat kita. Ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan, amalan-amalan yang boleh membawaku kepada kasihmu. Ya Allah, jadikan kasihmu di dalam hatiku mengatasi kasihku kepada diriku sendiri, pada keluargaku, kepada air yang sejuk di kala kehausan. Ini doa Nabi Daud. Moga-moga kita boleh pakat-pakat amal. Tekan stop telefon. Lepas tu jangan cek suara, letak je telefon. Cek suara lepas kuliah. Tak, oh, clear tak suara ustaz? Oh, tak apa, jelas kan? Kau clear tak? Tak payah, letak dulu jap. Masa pendek. Lepas ni balik cek. Tak clear, minta dengan kawan. Jadi ini doa yang sangat baik. Doa, bayangkan kita mendapat kasih Allah. Saya kata tadi, kita sebagai nenek sayang sangat kat cucu. Cucu nak apa pun kita bagi. Kita akan lindungi, kita akan beri terbaik. Kalau Allah sayang kat kita, ya Allah. Kalau Allah sayang kat kita, kita mohon, Allah bagi, Allah lindung, kan? Allah jaga kita daripada terjerumus dalam kemurkaannya bila Allah sayang. Ini doa Nabi Daud, sangat baik. Bayangkan, sebulan, dua, tiga bulan lagi saya datang kuliah kat sini, ada di kalangan jemaah di sini ni, ustaz, saya dah amal doa Nabi Daud tu, ustaz. Alhamdulillah. Boleh tak amal? Boleh tak hafal? Okey, sekarang baca sendiri ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Tadi masuk Allahumma tu semangat kuat. Yang belakang bolak-bolak. Cuba baca sekali lagi. Satu, dua. Tengok buku tak apa. Satu, dua, tiga. Allahuakbar. Cantik sangat doa ni. Cantik sangat doa ni. Kalau kita boleh ingat keedahnya, bila kita dapat kasih Allah, tengok yang kedua tu. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta kasih orang-orang yang kasihkan-Mu, ya Allah. Orang yang kasih pada Allah, orang-orang yang kasih pada Allah, kita minta dia juga kasih pada kita. Ustaz, ni doa pengasih ke? Oh ya, doa pengasih. Minta kasih Allah. Oh, kita ni duduk apa ayat-ayat pengasih tu? Ayat pengasih tu. Dan Nabi Yusuf apa? Ni ayat kul apa, kul in kuntum apa tu? Ramai sangat yang kata, ustaz, ayat tu untuk ayat pengasih. Sebenarnya benar dan salah. Sebenarnya betul dan salah. Apa yang betul? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Apa maksud ayat tu? Katakanlah, kalau kamu sayang pada Allah, ikutlah cara Rasulullah. Nescaya Allah akan sayang pada kamu. Ada orang kata ni ayat pengasih. Betul dan salah. Betulnya apa? Betulnya bila faham makna ayat ni, kalau kamu sayang pada Allah, ikut cara Rasulullah, Allah akan sayang pada kamu. Hiduplah kamu dengan akhlak dan syariah Rasulullah. Maka bila kamu amal sunnah-sunnah Rasulullah, Allah akan sayang. Bila Allah sayang, Allah akan lontarkan sayang ke dalam hati manusia. Betul. Yang salah apa?
Yang salah bukan dia amal akhlak Rasulullah. Dia duduk baca ayat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Qul in kuntum tuhibbuna. Dia duduk baca ayat gitu. Suami suruh buat air. 3-in-1 ada dah kabang. Air panas tu tekan je. Dia duduk baca ayat. Tapi dia duduk bergaduh dengan jiran. Dia duduk baca ayat. Tapi orang minta tolong sikit. Berkira rain. Mana malah nak tolong. Berat tu lah. Berat tu lah. Ini vocabulary Terengganu. Berat rain. Eh, berkira nak tolong. Jadi, dia baca ayat. Yang salah, cik dia baca ayat. Lepas tu, dia cuik kat orang lah. Apa, tak tahu lah. Yang ayat tu betul. Makna ayat betul. Nak dapat tu, beramal dengan makna ayat. Bukan dia ulang baca, tapi perangai teruk. Semayang, malas. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nak suruh bini saya, nak suruh laki saya. Semayang subuh, pukul 8:30. Jadi, itu. Sebab itulah kita amal. Tapi antaranya untuk dapat kasih Allah, kita amal doa ni. Kita amal doa. Doa Nabi apa tadi? Sebab ustaz dia tadi dia ulang 2-3 kali. Dia memang repetition is mother of knowledge. Cuma nak ingatnya, buku yang ada kat tangan masing-masing ni, cara nak ingat doa ni, buku ni balik simpan, nanti 2 bulan lagi bila ada kuliah baru buka. Itu cara yang sangat berkesan. Peluk-peluk sikit, peluk-peluk sikit. Ingatlah buku tu. Kan biasa kan kuliah bulanan kat sini kan? Ustaz ni datang kitab ni, buka kitab. Lepas tu tutup, buka balik bila? Bulan depan lah. Itu cara yang berkesan untuk ingat ilmu-ilmu dah ni. Tapi sungguh, sungguh amalah doa ni. Orang yang duduk berasa, ustaz, saya ada masalah dalam hidup, ustaz. Lepas suami saya meninggal, lepas saya tutup bisnes saya, ustaz. Lepas saya pindah kat sini, ada masalah tu. Cuba amal, biar kita cari kasih Allah. Kita selalu kadang-kadang sibuk, bersusah hati dengan makhluk, kasih makhluk. Dia tak suka saya dah sekarang, ustaz. Dulu dia kawan dengan saya, sekarang datang kelas pun tak cakap dengan saya. Dulu dia duduk kat sebelah saya. Sekarang ni dia tak nak duduk kat sebelah saya. Dan saya itu suka bercakap dengan waktu ustaz kuliah. Dia rasa terganggu. Tapi gitulah. Kita kadang-kadang sibuk dengan apa manusia kata. Kita sibuk dengan nak cari kasih manusia, redha manusia. Minta kasih Allah. Cari redha Allah. Allah akan buka banyak lagi perkara dalam hidup kita. Saya minta maaf lah. Sebab kat seluar pesan dia kata ada orang yang nak buku. Tapi buku ni dah habis untuk cetakan pertama di Karang Kerah, tapi di stok di Popular, di MPH masih ada saki baki dia lagi. Kalau ada yang nak boleh pergi cari sendiri kat sana lah. Lepas tu dia orang kata Popular ada buat, entahlah, boleh pergi tengok sendirilah. Lepas tu cuba amal lah. Saya bagi tahu dah tadi di, dulu pun saya ada beritahu, saya biasa kuliah maghrib, khutbah Jumaat biasanya, ataupun dah tanyalah ustaz, di penghujung amalan saya, saya doa dan saya suka terjemahkan doa tu. Jadi ramai yang macam-macam duk minta, ustaz bagi doa yang ustaz, saya kata saya tak buat doa tu, cuma saya doa saya terjemahkan yang datang spontan lah. Cuma bila 2-3 orang duduk tanya-tanya, jadi masa nak cetak buku ni saya cuba karang balik, dan alhamdulillah kat belakang ni adalah doa-doa yang saya terjemahkan untuk anak-anak, cucu, pasangan, kesihatan. Adalah belakang ni, kalau ada masa tengok doa-doa dalam bahasa Melayu ni, bukan untuk dihafal. Yang ni bukan untuk dihafal yang megah ni, ini untuk kita tengok jadi panduan, lepas tu doalah sendiri-sendiri masing-masing. Ini sekadar panduan. Jadi supaya kita doa yang in your own language, dalam bahasa kita sendiri. Yang nak kena hafal, tengok dalam bab akhir ni, doa-doa yang Nabi ajar, yang kita share daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi, yang tu hafal lah. Yang saya tulis kat belakang ni, tak payah hafal, baca, kemudian nanti doa lah sendiri. Biar jadi rahsia antara kita dengan Allah. Ya? InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar tu lah. Dan alhamdulillah saya nak ucap terima kasih jemaah kat sini. Antara yang ramai yang duduk amal, saya selalu bawa Habatul Saudah, Zaitun. Terima kasihlah yang bagi feedback.
Lega dah Ustaz, sakit-sakit lutut tu lega sikit sekarang nak naik tangga masjid. Alhamdulillah lah. Ada yang kata suami dia kolesterol turun. Ustaz, anak saya lepas hamah batu saudak ni, dulu setiap kali period sakit perut. Sekarang tak ada dah sesungguh tu Ustaz, alhamdulillah. Yalah. Jadi yang sakit masa period tu. Lepas tu ada lagi satu dua ada yang baby cucu dia berkehak. Itu ramai. Yang masalah baby berkehak dia ambil madu tu. Ambil madu bagi isyak keluar lendir lepas hamar madu. Betulan kita dalam seminggu dua ni saya syarikat kita tengah buat jualan penghabisan stok. Ada olive oil, zaitun, habatus saudat biasa kita jual RM40. Ada 120 kapsul. Untuk dalam seminggu ni kami jual RM30 je. Habatus saudat RM30, zaitun biasa RM40. Dan satu lagi kita ada pack combo. Ada madu suku kilo, ada habatus saudat, ada zaitun. Harga dia RM140. Ha, kita jual RM120. Dia orang akan panggil apa? Promosi Merdeka ke apa ni. Ha, adalah seminggu dua ni. Saja je sebenarnya nak suruh orang amalkan. Ha. Boleh tengok kalau nak tengok kat belakang ada pembantu saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh, 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 boleh. Ada yang tanya dia tak sempat nak beli buku, tak ada. Dia nak snack gambar dekat buku tu, tak nak beli buku nak snack doa. Silakan, silakan. Semua satu syarat. Cuba amal lah. Ha, insya-Allah. Tak apa je, tak apa. Nak koyak buku tu pun boleh kat dekat tu. Cuma minta izin dengan tuan buku lah. Ni ada sahabat kita jirannya dalam kena stroke ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa fi ni'mahu wa bika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Nas'alullah al-karim rabbal arshi al-azim an yashfi maradana wa marada al-muslimin. Nas'alullah al-karim rabbal arshi al-azim an yashfi maradana wa marada al-muslimin. اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Ada tanya itu ada satu kes eczema bersaudara ataupun zaitun tu dia boleh gunting kapsul. Ambil minyak tu sapu. Kalau baby ada eczema gatal-gatal ke merah dekat pampers dia tu pun, boleh gunting kapsul sapu. Luaran.